إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد، ما اتَّصَلَت عينٌ بنظر، وتزخرفت أرضٌ بمطر، وحاجَّ حاجٌ واعتمر، ولبَّى ونحر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني dan أخواتي yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Seharusnya semua muslim dan muslimah mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menghindari dari apa-apa yang membuat Allah murka dan marah, berubah ucapan atau perbuatan. Karena mencapai keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menghindari murkanya menyebabkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketika Allah Azza wa Jal murka dan marah kepada satu hamba, maknanya dia akan dekat kepada neraka wal iyadu billah dan jauh dari surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani dan akhawati, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut di dalam surah, tidak ada satu orang muslim kecuali hafal surat ini, yaitu surat Al-Fatiha. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut di dalamnya beberapa perkara, sekitarnya ada isi Al-Quran Al-Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat di dalam surat Al-Fatiha jenis manusia semua. Jenis yang pertama, yaitu orang-orang yang Allah berikan nikmatnya kepada mereka. Para Rasul, para Siddiqin, para Syuhada, para Salihin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan secara baik-baiknya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Wal'iyadu billah. Jenis yang ketiga, orang-orang yang sesat. Kita sebagai orang muslim berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal 5 kali sehari minimal. 17 rakaat wajib. Rukun-rukun dalam salat membaca surat Al-Fatiha. Itu apa? Kita ulang-ulang surat Al-Fatiha. Setiap kali, setiap kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, kita wajib atas untuk membacakan surat Al-Fatiha. Begitu ikhwani fillah. Ketika ada sesuatu penting di agama Allah Azza wa Jal, Allah min ulang-ulang di dalam Al-Quran atau di dalam perintahnya subhanahu jalla jalalu. Allah berfirman, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan siapa ya Allah? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa ikhwani fillah? Nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman,
Nikmat berjuang untuk agama Allah. Nikmat memikul agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan binar-binar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jenis yang pertama. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Yang itu. Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para siddiq, para syuhada, para salihin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan secara yang sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk di dalam bulanan yang pertama ini. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau sudah murka kepada mereka. Subhanallah. Siapa itu yang Allah Azza wa Jal murka kepada mereka? Ini bahasan kita insyaAllah. Ikhwani fillah. Ada berapa sebab yang membuat Allah murka dan marah. Dan ketika kita menghindari sebab murkanya Allah Azza wa Jal, pasti kita akan dapat apa? Keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah berkata, kana ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafata an yudrikani. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan agar aku menghindari keburukan-keburukan. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah berkata, "La yazalu al-Islamu bi khairin ma nasha'a fihim man ya'rifu umur al-jahiliyah." Islam itu akan senantiasa di dalam kebaikan jika ada selalu ada generasi-generasi yang mengetahui perkara jahiliyah, artinya perkara keburukan-keburukan, faham? Supaya mereka tidak terjatuh di dalam fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Oleh karena itu, ikhwani fillah, marilah kita semuanya akan membahas tentang sebab-sebab murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, menitawi kebenaran dan berbalin darinya. Menitawi kebenaran artinya orang sudah menuntut ilmu, baik satu masalah, baik dua masalah, baik 10 masalah, baik 1000 masalah. Tetapi dia tidak mengamalkan sesuai apa yang dia sudah mengetahui. Faham? Dan ini alasan yang terutama yang menjadikan Allah Azza wa Jal murka kepada Bani Israel. Bani Israel, dan dalam tafsir surat Al-Fatiha, dalam firman Allah Azza wa Jal, ghairil maghdubi alaihim, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dimurkai oleh Allah yaitu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul diutus oleh Allah jalla jalaluhu. Bahwa Al-Qur'an ini benar-benar kitabullah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah benar-benar diutus oleh Allah Jalla Jalalu dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan kambun-kambunnya, semuanya sudah dijelas di dalam buku-buku mereka. Kenapa mereka tidak mengikuti Rasulullah? Sombong. Ini saja. Oleh karena itu, ikhwani fillah, perhatikanlah, siapapun yang belajar ilmu
harus menamalkan sesuai dengan ilmu kamu. Harus. Ketika tidak, ada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempelajari agamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Hingga malaika-malaika di langit, burung-burung, ikan-ikan, simut-simut, serangga-serangga, semuanya meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Apakah ada mulia lebih daripada itu di dunia ini? Tidak ada sedikit pun. Wallahi tidak ada. Orang yang menuntut ilmu agama, orang yang mencari di mana keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, di mana amalan-amalan yang memurka Allah tabaraka wa ta'ala supaya mereka menghindari darinya. Apakah ada lebih mulia daripada mereka? Tidak ada sedikit pun. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala suruh malaikat untuk meminta ampunan kepada Allah untuk kita semua, karena kita berduduk untuk menuntut ilmu. Sehingga malaikat-malaikat yang terbang di langit, ketika mereka melihat cahaya seperti matahari, mereka mengetahui ini adalah cahaya majlis ilmu. Mereka memanggil saudara-saudaranya dari langit, ayolah, marilah, ini majlis ilmu. Lalu mereka semuanya datang kepada majlis seperti majlis kita ini. Mereka berputar-putar sampai arsy ar-Rahman Jalla Jalaluh. Mereka belajar ilmu dari kita. Tetapi ikhwani fillah, ilmu ini adalah amanah dan bunya hak dan tanggung jawab. Dan hak ilmu yang paling utama yaitu min amal kanya. Min amal kanya. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menatakan apa yang kamu belum kerjakan? Kabura maqatan inda Allah. Hal itu sangat dibenci di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jika kamu menatakan apa yang belum kamu kerjakan. Subhanallah. Hal itu sangat agung ikhwani fillah. Ketika kamu mengetahui hal itu wajib tidak melakukannya, kenapa? Kamu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu mengetahui hal itu haram, kenapa lakukannya? Oleh kerana itu setiap muslim dan muslimah harus meyakini bahwa Allah jalla jalaluhu menurunkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk saya saja, untuk kamu saja. Saya tanggung jawab terhadap semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tanya kepada kita tentang semua apa aja di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu mengetahui sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi berjuang sejak beliau diutus sampai beliau meninggal dunia. Bagaimana beliau berjuang ikhwani fillah untuk agama ini, untuk apa? Supaya kamu jadi orang muslim. Apakah kamu mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla atau tidak? Apakah kamu akan berjuang untuk agama ini, mempelajari agama ini, mengamalkan sesuai agama ini, menyebarkan agama ini di semua dunia atau tidak? Ini artinya berjuang untuk agama, memuliakan agama, menagungkan agama.
bersaksi bahwasanya tidak ada sesuatu pun lebih agung, lebih mulia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun diri kita sendiri atau harta kita atau anak-anak kita. Tidak ada. Oleh kerana itu ikhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin yawm al-qiyamati min ahli an-nar, fayulqa fi an-nar, fatanghaliqu aqtabu batnih." Ada seorang lagi didatangkan, kemudian pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam api neraka wal iyadu billah. Sampai ususnya terburai keluar dan berputar-putar di dalam neraka seperti keledai menitari alat gandum. Lalu penduduk neraka bertanya kepadanya, "Wahai si fulan, bukankah engkau memerintahkan kami kebaikan dan mencegah kami dari munkaran?" Lalu berkata, "Ya, tetapi aku memerintahkan kalian kebaikan, tetapi tidak kerjakannya, tidak melakukannya, dan mencegah kalian dari kemunkaran, tetapi aku melakukannya, wal'iyadu billah." Oleh kerana itu ikhwani fillah, azabnya di hadapan semua penduduk negeri, penduduk neraka wal'iyadu billah. Oleh kerana itu ikhwani fillah, ketika kamu mengetahui satu masalah, kamu sudah tanggung jawab terhadap masalah ini. Subhanallah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Imam Yahya ibn Ma'in, mereka berdua teman. Lalu mereka pergi kepada negeri lain untuk menemui satu syekh supaya mereka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau. Kemudian ketika Al-Imam Yahya bin Ma'in, salah satu imam hadis besar, dia teman Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Al-Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu anhu salam bersama gurunya itu, dia belum duduk, dia berkata, "Hadis ini, mau mendengar dari kamu langsung." Lalu Ahmad berkata kepadanya, "Ayolah, kita duduk dulu." Dia berkata, "Saya takut dia meninggal sebelum saya mendengar hadis ini dari mulutnya." Apa ini ikhwan fillah? Mereka benar-benar berjuang untuk agama. Faham? Oleh kerana itu, setiap masalah yang kamu sudah mengetahui di dalam khutbah Jumat atau ceramah, atau membaca buku, atau membaca Al-Quran, kamu sudah tanggung jawab terhadap niat untuk menamalkannya dan menyebarkannya kepada semua manusia. Ini yang pertama ikhwani fillah. Hal yang pertama yang sebab murkanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah menitawi kebenaran dan berpaling dari niat wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhwani fillah, hal yang kedua adalah membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak dan tanpa alasan. Dengan sinaja. Membunuh seorang mukmin tanpa alasan dengan sinaja. Dan hal itu sudah menjadi banyak sekali ikhwani fillah. Si fulan membunuh si fulan, kenapa? Tak tahu. Wal'iyadu billah. Dan hal itu sangat dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah bagaimana ansyaman Allah terhadap hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sinaja, maka balasannya dia akan, wal'iyadu billah, masuk neraka jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka melaknatannya dan menyediakan azab yang pedih baginya, wal'iyadu billah. Ansyaman besar sekali ikhwani billah, ansyaman sulit sekali.
Dia masuk neraka Jahannam. Bukan sebentar saja, tidak. Kekal di dalamnya. Bukan hanya ini, tidak. Allah murka dan melaknatannya dan menyediakan azab yang pedih baginya, wal iyadu billah. Bahkan barang siapa yang membunuh satu orang saja, dia di sisi Allah seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Subhanallah. Begitu seorang manusia, seorang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang bermaksiat. Orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, ikhwani fillah, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di khutbatil wada', pada haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di hadapan seluruh kaum muslimin. Ratusan ribu. Hampir 100,000 orang. Beliau bersabda, "Inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun 'alaykum." Sungguhnya harta, jiwa, kehormatannya kalian haram atas kalian. Subhanallah. Hal itu sangat agung, ikhwani fillah. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yakthuru al-harj." Qila, "Wa ma al-harj ya Rasulullah?" Qala, "Al-qatlu al-qatl." Kiamat tidak terjadi kecuali terjadi banyak harj, yaitu pembunuhan-pembunuhan, wal iyadu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqbadu al-ilmu wa takthuru az-zalazil wa takthuru al-fitan wa yakthuru al-qatl al-harj." Kiamat tidak terjadi kecuali hilangnya ilmu dan banyak terjadi gempa bumi dan timbul banyak macam fitnah dan harsh, yaitu pembunuhan-pembunuhan. Dan harta sudah banyak di tangan kalian. Subhanallah. Oleh kerana itu, ikhwani fillah, kita harus mengetahui hal itu sangat agung, sangat dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala, darah seorang muslim. Dan hal itu sudah terjadi banyak, ikhwani fillah. Bagaimana? Orang yang sudah jadi doktor badan, beliau belum pandai untuk masalah ini. Beliau selalu tulis obat salah. Akhirnya, bes yang sudah dibunuh kerana kesalahan orang doktor ini. Dia yang membunuh bes yang ini. Seorang bangun rumah-rumah dengan banyak salah. Ketika ada gempa bumi yang sedikit, sudah dihancurkan rumah atas orang yang di dalamnya. Mereka yang membangun rumah ini bunuh orang yang di dalamnya, wal'iyadu billah. Banyak terjadi ini. Orang yang membuat makanan, ada banyak kimikal di dalamnya. Banyak anak kecil maupun besar sudah, mereka sudah sakit kanker kerana makanan yang palsu, yang banyak ada kimikal racun di dalamnya. Mereka membunuh ribuan orang setiap saat. Subhanallah. Banyak tersebar, ikhwani billah, pembunuhan ini. Hal yang ketiga, baik ikhwani dan akhawati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekafiran terhadap akhirat. Kekafiran terhadap akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman terhadap akhirat, hari akhir, sesuatu yang paling penting setelah iman kepada Allah azza wa jal. Oleh kerana itu banyak ayat Allah menggabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa?
Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama Alif Lam Mim, zalika al-kitab, Al-Quran itu tidak ada keraguan badannya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, apa sifat mereka? Alladzina Alif Lam Mim, zalika al-kitab la raiba fihi hudan lil-muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaib. Sifat yang pertama kali, mereka beriman kepada ghaib, yang ghaib yaitu hari akhir. Kenapa ghaib di sini? Karena banyak dari syariat kita dibangunkan atas perkara ghaib. Iman kepada Allah secara ghaib. Iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ghaib. Ghaib artinya tidak kita melihatnya. Tidak kita melihatnya. Faham? Iman kepada malaikat-malaikat secara ghaib. Iman kepada hari akhir, surga, neraka, hisab, timbangan Allah Azza wa Jal, semuanya secara apa? Ghaib. Oleh kerana itu, ikhwani fillah, ketika iman terhadap hari akhir tertanam di dalam hati seorang mukmin, maka seorang itu akan semangat untuk amalkan sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Semangat di dalam beribadah kepada Allah. Semangat di dalam menuntut ilmu. Dan ini obat yang terutama supaya kita semangat di dalam semua amaran kebaikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya mau tanya, apakah suara saya jelas atau tidak? Jelas. Untuk semua. Karena saya melihat mungkin agak sulit. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alasan yang ketiga, ikhwani fillah, salah satu penyebab kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala adalah kekufuran terhadap hari akhir. Oleh kerana itu, kita harus banyak membaca terhadap hari akhir, hari kiamat. Apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat? Bagaimana kita dikumpulkan pada satu bumi, yaitu badan mahsyar. Bagaimana Allah akan menghisabkan kita semua? Bagaimana syahadatan kita akan dilemparkan kepada kita? Bagaimana kita akan mengambil buku syahadatan kita dengan tangan kanan atau kanan kiri? Atau kita akan masuk surga tanpa hisab atau tanpa adab? Bagaimana? Bagaimana neraka akan didatangkan pada di badan mahsyar? Bagaimana malaikat-malaikat semuanya akan menitari mereka? Bagaimana, ikhwani fillah? Bagaimana kita akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iman kepada hari akhir sebab semua kebaikan di dunia ini, ikhwani fillah. Seorang hamba mungkin dia rasa malas dalam ibadah. Kadang-kadang dia berhenti diam. Tetapi ketika dia meningat hari akhir, sakratul maut, apa yang di dalam kubur, dahsyatnya, semuanya, dia kembali ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, ikhwani fillah, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang kafir yang meningkari perkara akhirat sebagai penolong kalian, yaitu orang-orang yang kafir yang berputus asa dari hari akhir, sebagaimana orang kafir berputus asa dari orang-orang yang di dalam kubur. Kamu sudah melihat orang kafir duduk di hadapan kubur anak mereka atau istri mereka atau orang yang dia cinta, supaya dia menyangka orang ini akan kembali lagi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Mereka berputus asa.
Mereka mungkin duduk berapa jam, satu hari, dua hari. Akhirnya dikelupas semuanya. Semua orang punya urusan sendiri di dunia. Dunia tidak berhenti atas kamu atau atas saya atau atas siapapun di dunia ini. Oleh karena itu, ikhwani fillah, hal itu sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika kamu mentemani seorang kafir terhadap perkara akhirat, tidak beriman adanya hari akhir, adanya hisab oleh Allah Azza wa Jalla, janganlah menjadikan orang itu sebagai apa? Binulunmu. Yaitu orang yang kafir terhadap akhirat, Allah sudah murka kepada mereka, menyediakan azab yang bidih kepada mereka, wal'iyadu billah. A'udzu billah. La tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim. Janganlah angka kalian menolong seorang yang Allah murka kepada mereka, yaitu yang mengingkari adanya hari akhir. Ini sebab yang ketiga, ikhwani fillah. Sebab yang pertama apa? Berbalik dari kebenaran, ahsan. Yang kedua, membunuh seorang muslim tanpa hak. Yang ketiga, kafir terhadap akhirat. Ahsan, tabarakallah. Baik. Yang keempat, ikhwani fillah, salah satu sebab penyebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla adalah seorang yang mencela makanan atau rizki yang Allah berikan kepadanya. Kita, wallahi ya ikhwan, kita melihat banyak orang tidak rida terhadap keadaannya. Tidak rida. Selalu mencela takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya, Allah menciptakan saya sebagai orang fakir miskin? Kenapa Allah berikan banyak uang dan harta kepada si fulan dan si fulan? Kenapa saya begitu? Banyak orang tidak rida terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Hal itu sudah tersebar di dunia ini, ikhwan fillah. Dan hal itu terjadi karena banyak manusia tidak mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Allah maha bijaksana subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ketika Allah Azza wa Jalla mentakdir kamu menjadi orang fakir, kamu senantiasa membaca Allah maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Pasti ada hikmah dan kebaikan banyak sekali di dalam kefakiranmu. Ada hadis Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal buka jalan untuk berdagangan, lalu Allah Azza wa Jal mengetahui ketika Allah membuka jalan ini untuknya, untuk orang ini, maka orang ini akan dihancur agamanya, akan rugi surga Allah Azza wa Jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup jalan ini, menggagalkan urusannya. Lalu orang itu berkata, oh, saya sudah gagal kerana si fulan dan si fulan. Tetapi ternyata dia gagal kerana Allah Azza wa Jal sayangi kepadanya. Allah Azza wa Jal menutup jalan ini kerana Allah menjaga hamba itu dari neraka. Banyak orang ketika sudah kaya, jarang mereka ada di masjid. Jarang mereka ada di majlis ilmu. Mereka sibuk di dalam uang, biti-biti, usaha mereka. Ketika mereka keluar dari usaha ini satu jam, mereka rugi sekian dan sekian. Usaha apa ya, akhi? Usaha apa? Di mana usaha orang yang kaya raya di dunia ini? Tahu siapa? Siapa orang yang kaya raya di dunia ini? Siapa yang tahu? Qarun. Tahu Qarun? Tahu. Dari mana Qarun?
Mesir, kalangan siapa? Bani Israel. Zaman siapa? Zaman Musa dan Firaun, betul. Beliau Qarun alaihi la'natullah membunyai limari-limari harta-hartanya. Tidak ada bank di zaman Qarun. Tidak ada kartu ATM. Faham? Dia memiliki apa? Limari-limari. Kuncinya, satu kunci saja tidak bisa dipikul oleh sekian laki-laki yang kuat. Kunci saja. Ketika Qarun tahu ada zaman, ya zaman ini, ada ATM di dalamnya triliun atau berapa yang atas triliun, tidak tahu. Faham? Dia akan sedih sekali. Faham? Harta limari, bagaimana ada orang bisa dipukul harta itu? Kunci saja tidak bisa dipukul. Bagaimana hartanya? Luar biasa, ikhwani billah. Di mana usaha Qarun? Di dalam bumi sampai hari kiamat. Tidak berguna baginya. Tidak bermanfaat baginya. Dunia apa yang kita berjuang untuknya? Tidak, ikhwani billah. Yang harus kita berjuang agama Allah Azza wa Jalla. Saya berjuang untuk khusyuk di dalam salat. Kamu di dalam berjihad. Ketika sudah Allahu Akbar, kamu melihat seperti ilan kepada masjid. Kamu berusaha khawatir bagaimana saya akan khusyuk di dalam salat. Bagaimana saya memuliakan Allah dengan khawatir, dengan akal, dengan hati. Tidak seperti orang berdiri. Badannya di antara manusia. Tapi fikirannya, akalnya. Di dalam jembutnya, di dalam usahanya, tukunnya, apa ini? Mereka senantiasa doa kepada Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di dalam salat. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tetapi Allah belum beri petunjuk kepada mereka. Tahu kenapa? Karena mereka hanya bicara dengan lidah saja. Hati dan akal dibelenggu oleh maksiat dan dosa. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka kerjakan dari maksiat-maksiat sudah menjadikan seperti karat belenggu di hati mereka dan akal mereka, wal iyadu billah. Na'udzu billah. Oleh karena itu, ikhwani fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala min taqdir sesuatu atasmu, kamu harus ridha. Ridha. Dan mengetahui hal itu ditakdirkan oleh Allah yang maha bijaksana, maha berkasa. Rahmat Allah kepadamu lebih jauh daripada rahmat dan kasih sayang ibumu terhadapmu. Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada dalam setiap cobaan, setiap ujian ada hikmah. Ada hikmah yang tersembunyi. Dan Allah menjadikan hikmah-hikmah tersembunyi. Ujian bagi kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan setiap hikmah dalam setiap perkara. Faham? Iman kita tidak iman secara ghaib. Betul? Tapi iman secara niata. Yang paling mulia iman secara ghaib. Faham? Kamu harus senantiasa membaca. Ketika ada cobaan, ada ujian, ada sesuatu sulit, kamu harus membaca. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, ikhwani fillah, orang yang mencela nikmat Allah Azza wa Jal, yang mencela rezeki yang Allah berikan untuknya, wal'iyadu billah, orang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ. Ingatlah, ketika Bani Israel berkata kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, kami tidak bisa tahan satu makanan, satu jenis saja.
Oleh karena itu, mohonlah kepada Tuhanmu. Lihat, tidak ada adab. Mereka tidak menghormati Allah. Tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu. Apa ini? Apakah dia tidak Tuhan kamu? Juga. Apa ini? Mereka Quran adab. Selalu seperti ini dalam Al-Quran. Dan mereka memanggil Musa, wahai Musa. Kalau kita tidak boleh seperti ini. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar memberi kepada kita rezeki yang ditumbuhkan oleh bumi. Seperti sayur mayur, mintun dan kacang dan bawang merah, bawang putih. Lalu Musa berkata, anda lihat, mereka mau rezeki ini, sedangkan Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan rezeki kepada mereka al-manni wa salwa. Al-manni wa salwa, makanan dari langit, daging dan madu. Makanan yang paling enak di muka bumi saat itu. Mereka tidak mau. Subhanallah. Mereka tidak mau. Mereka mau makan apa? Adas, bawang putih, bawang merah. Apa ini? Mereka tidak bisa sabar untuk makan daging dari langit dan al-manni wa salwa. Daging dan madu. Subhanallah. Ini namanya ikhwani fillah, orang yang membiasa nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tidak rasa kenikmatan yang mulia yang Allah berikan untuk dia. Ini musibah besar ikhwani fillah. Janganlah kamu membiasakan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Janganlah kamu membiasakan selalu membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Tanpa mentadabburi Al-Quran. Tanpa menghayati Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada obat untuk semua penyakit kita. Baik penyakit hati atau tubuh. Allah berfirman, ya ayuhan nasu, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran. Dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada kalian. Rahmat. Serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Artinya yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran hanya orang yang sudah mewujudkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak beriman kepada Allah, imannya lima, manfaatnya dari Al-Quran lima. Sekedar iman dia. Semakin iman tinggi, semakin manfaatnya dari Al-Quran tinggi. Baik manfaat ini seperti obat, rahmat, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, pelajaran, cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya tergantung iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Quran Allah berikan nikmat setiap pagi, setiap malam, setiap sore. Ada makanan al-manni wa salwa untuk mereka. Mereka sudah busan dari makan ini. Mereka berkata kepada nabinya, Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak bisa tahan untuk makan satu jenis makanan saja. Oleh kerana itu, mohonlah kepada Tuhanmu untuk berikan kepada kita apa yang ditumbuhkan bumi seperti adas, kacang, bawang putih, bawang merah dan sayur-sayur. Allahu Akbar. Dan Musa heran. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dengan sesuatu yang baik? Umat ini apakah bisa dibukul agama Allah Azza wa Jal? Tidak bisa. Tidak bisa, ikhwan billah. Sedangkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dipenjarakan 3 tahun di dalam tanah Abu Talib. 3 tahun tidak ada makanan, tidak ada minuman. Hampir mereka makan awan, makan daun, pohon-pohon. Subhanallah. Hingga anak-anak mereka yang kecil sudah
dibunuh, sudah meninggal karena mereka makan, tidak ada susu untuk mereka minum. Dan mereka sabar bersama Nabi SAW. Sabar bersama Nabi SAW. Tidak ikhwati fillah. Orang yang berjuang untuk agama dan orang hanya berjuang untuk burut dia. Keinginan jiwa dia. Tidak sekali. Lalu Allah berfirman, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Allahu Akbar. Kemudian mereka ditembak kenistaan dan kemiskinan. Kenapa ikhwani fillah? Karena mereka tidak rida terhadap takdir Allah kepada mereka. Tidak sabar terhadap nikmat Allah yang paling mulia. Bayangkan setiap hari kamu tidak fikir terhadap urusan dunia. Makanan dan minuman sampai pintu-pintu kamu datang dari langit. Tidak ada restu ini dan restu ini, makanan itu atau ini. Faham? Dari langit. Subhanallah. Mau apa setelah itu? Oleh kerana itu, ikhwani fillah, orang yang mensyila nikmat Allah Azza wa Jal, yang tidak rida terhadap takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti dia akan, wal'iyadu billah, ditambah kenistaan dan kemiskinan, wal'iyadu billah. Dan Nabi SAW, hadis wa Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aba an-nabiy ta'aman qat in ishtahahu akala wa in lam yashtahihi lam ya'kulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensila makanan sedikit pun. Ketika beliau bersirirah, beliau makanannya. Beliau tidak sukai, beliau meninggalkannya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda juga hadis yang sahih, inna Allah azza wa jalla la yarda ala 'abdihi an ya'kula al-akla aw yashraba ash-sharba fayahmidahu 'alayha. Allah azza wa jalla akan meridai seorang hamba ketika dia makan atau minum kemudian dia memuji kepada Allah azza wa jalla. Naam ikhwani fillah. Kelima, penyebab murka Allah azza wa jalla adalah orang yang murtad setelah dia beriman kepada Allah ta'ala. Orang yang murtad. Dan kita lihat di zaman ini banyak orang sudah berbalik dari agamanya, wallahu a'lam. Kenapa mereka berbalik dari agamanya? Karena mereka belum tahu agama ini, belum belajar agama ini. Ketika kamu mau cinta agama dengan kuat, dengan benar, kamu harus belajar agama ini. Mustahil kamu akan mencintai agama, berjuang untuk agama, memuliakan agama tanpa ilmu. Mustahil ikhwani fillah. Mustahil kamu akan percaya kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah tanpa kamu menyadari terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Mustahil. Mustahil kamu akan mencintai Rasulullah SAW sebagaimana mestinya ketika kamu tidak belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berjuang sejak beliau diutus oleh manusia sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan dari birang beliau belum membuka pakaiannya, Jibril datang. Wahai Rasulullah, kamu mau istirahat? Para malaikat belum istirahat ya Rasulullah. Ayolah, Allah suruh kamu untuk berang Bani Quraizah, yaitu Yahud. Seperti ini, tidak ada istirahat ikhwani billah. Tidak ada istirahat sama sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bimbing seluruh manusia. Beliau menerjakan qiyamul layli hingga dua kakinya sudah bengkak. Radiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengetahui bagaimana Allah Jalla Jalaluh. Beliau lebih tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling taqwa, yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku sallallahu alaihi wa sallam.
Oleh kerana itu ikhwani fillah, orang yang murtad setelah dia beriman, demi Allah dia tidak mengetahui, belum dia merasa kemanisan iman. Hadis dalam Sahih Bukhari di kitab Badi'ul Wahyi, hadis antara Hiraqli dan Abu Sufyan. Abu Sufyan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu itu beliau masih musyrik, belum Islam. Di hadapan Hiraqli, Hiraqli ini siapa? Pemimpin Rumiyah, Romawi. Lalu Hiraqli bertanya kepada Abu Sufyan, apakah orang yang beriman dengan Islam akan jadi murtad atau ada di antara mereka yang murtad? Lalu Abu Sufyan berkata, tidak sama sekali. Lalu Hiraqli, orang yang kafir, berkata apa? Begitulah ketika iman ini tertanam di dalam hati seorang manusia, dia mustahil akan berpaling lagi. Subhanallah. Oleh kerana itu ikhwani fillah, kita harus belajar ilmu dan belajar ilmu dan belajar ilmu sampai kami mati. Karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita ketika kita berjalanan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imani. Para siapa yang jadi murtad setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir, sedangkan hati mereka masih tentram di dalam iman kepada Allah azza wa jalla. Tetapi orang yang murtad kemudian dia merasa lapan dadanya terhadap kekafiran wal iyadu billah, maka di atas mereka murka Allah jalla jalaluhu, dan Allah menyediakan azab yang pedih bagi mereka. Orang yang murtad setelah dia beriman kepada Allah azza wa jalla, dan murtad di nanti keadaan apa? Dia tenan, merasa dadanya luas terhadap kekafiran wal iyadu billah, dia akan dapat murka Allah tabaraka. Ikhwani dan akhwati, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara penyebab keburkaan Allah tabaraka wa ta'ala adalah mubazir terhadap atau di dalam ni'mat Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada kita. Seorang yang mubazir, dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahill 'alaykum ghadabi wa man yahlul 'alayhi ghadabi faqad hawa. Allah berfirman, artinya makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Apa artinya melampaui batas? Allah berikan harta agar menggunakan harta ini untuk menipus jiwa kamu dari api neraka. Ini tujuan harta yang bersamamu. Ini tujuan harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka. Untuk apa? Untuk memberikan kepada mereka surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah dan mereka membunuh dan dibunuh. Wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an. Janji itu janji yang benar dari Allah di dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Ikhwani fillah, kamu mau jadi ahli surga, kamu harus bersuan dengan jiwa dan dengan harta. Artinya, ketika kamu tidak menggunakan hartamu di jalan Allah tabaraka wa ta'ala,
Artinya kamu akan mubazir di dalam urusan dunia. Dan dunia semuanya tidak sesuai dengan satu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Satu tasbih dari hati yang ikhlas, yang murni kepada Allah Ta'ala. Ada satu asar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, Nabi dan Raja, betul atau tidak? Nabi dan Raja, betul? Nabi Sulaiman, di antara yang Allah, ni'ma yang Allah berikan untuk dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Anin untuk membawa Nabi Sulaiman dan para tentara Nabi Sulaiman. Anin, Nabi Sulaiman panggil Anin, Anin datang. Anin datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman naik di atas Anin, lalu angin ini dia suruh Anin, ayo kibakan baru. Ayo ke Mesir. Ke Palestina. Sama beliau tentara dari mana? Dari manusia, dari malaikat, dari jin, dari syaitan-syaitan, dari burung-burung, dari hewan-hewan, tentara. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melalui melewati satu orang yang bin gembala, orang miskin, fakir. Lalu orang yang bin gembala ini melihat bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi wasallam luar biasa. Tidak bisa dibayangkan oleh kita, ikhwani fillah. Lalu berkata, sungguhnya Sulaiman dan ayahnya Allah memberikan kepada mereka nikmat yang agung, muluk yang agung, yang besar. Lalu udara membawa kata ini kepada siapa? Nabi Sulaiman AS. Sudah dengar. Lalu Nabi Sulaiman berhenti dan pergi kepada orang bin gembala ini. Orang bin gembala berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Sungguhnya Allah telah berikan kepada Sulaiman muluk yang agung sekali. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada dia, ucapan kamu Subhanallah, Maha Suci Allah, lebih agung daripada apa-apa yang Allah berikan untuk saya. Dari tentara-tentara, anin-anin, semuanya, Maha Suci Allah lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada itu semuanya. Subhanallah. Oleh kerana itu, ketika kamu menggunakan nikmat yang Allah berikan untukmu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencukupkan keperluan kamu dari urusan dunia, kemudian menggunakan sisanya untuk agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini tidak mubazir. Ketika tidak, baru ini mubazir wal iyadu billah. Allah berfirman, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi, makanlah dari harta yang baik-baik yang kami berikan untuk kalian, dan janganlah melampaui batas. Dan barang siapa yang melampaui batas, fayahill alaikum ghadabi, maka menimpa kalian kemurkaanku. Dan barang siapa yang menimpa, yang ditimpa kemurkaanku, maka dibinasalah dia wal iyadu billah. Na'udhu billah. Hal yang ketujuh, ikhwani billah, penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini terjadi atau tidak? Terjadi banyak. Bagaimana ketika kita di dalam musibah wal iyadu billah, ada banyak yang badannya terasa sempit, tanah yang luas terasa sempit wal iyadu billah. Kenapa? Karena dia, kenapa Allah berikan musibah ini untuk saya? Kenapa? Untuk saya di antara semua manusia, kenapa? Untuk Allah, jangan berkata kenapa. Tapi senantiasa di bulan apa? Alhamdulillah. Ini takdir Allah, saya rida ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran untuk saya.
Berikan jalan keluar untuk saya ya Allah dari musibah ini. Ini secara orang mukmin. Dan ulang lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui musibah ini di dalamnya berapa nikmat Allah Azza wa Jalla yang tersembunyi. Boleh jadi musibah ini menurunkan kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikanmu orang yang dekat kepada Allah, saling mendoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tanpa musibah ini kamu orang lalai di dalam urusan dunia, tidak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Wal'iyazu billah. Dan orang yang lalai ini musibah, ikhwani billah, musibah. Oleh kerana itu di antara ni'mat Allah tabaraka wa ta'ala, dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala mendidik hamba-hambanya dengan musibah, ujian, cobaan. Apakah ada musibah di badan Nabi Ibrahim AS lebih besar daripada Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sendiri? Ada musibah lebih daripada itu? Tidak ada. Allah berfirman, inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya, demikianlah itu benar-benar ujian yang paling nyata. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala ketika mentakdir ini kepada Ibrahim, Allah tidak menyukai Nabi Ibrahim? Tidak. Ibrahim, Allah kekasih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan semakin iman kamu tinggi, semakin apa? Ujian kamu apa? Tinggi. Dan ujian semakin berat, semakin meneluarkan dari hatimu keikhlasan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusanmu kepada Allah, bersyaya kepada Allah, bersandar kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan semua makna-makna ini tidak dimuncul ketika tidak ada musibah atau ujian, ikhwani fillah. Oleh kerana itu, kita harus rida dan berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita harus bersyaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam setiap kegiatan, baik musibah maupun ni'mah. Kita harus bersyaya kepada Allah, bukan bersyaya kepada uang yang ada di tangan kita atau kekuasaan kita. Tidak. Hanya bersyaya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menazab orang-orang munafik, laki-laki atau perempuan. Dan orang laki-laki dan orang musyrik, laki-laki atau perempuan. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Yang berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jal. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. Maka akan ditampak mereka giliran azab yang bidik. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan menazab mereka. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَخَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَأَنَهُمْ. Dan Allah murka kepada mereka, melaknat mereka, dan Allah menyediakan azab jahannam bagi mereka. A'udzubillah. Ketika berprasangka buruk kepada Allah, dan mereka berprasangka buruk kepada Allah, kapan? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala beri kabar gembira kepada Nabi SAW tentang perang Makkah, membuka untungnya Makkah. Setelah Makkah al-Baladul Haram, semuanya memimpin di sana musyrikin, sudah yang memimpin di sana Rasulullah SAW. Lalu orang munafik dan orang musyrik mereka berkata, bagaimana Muhammad dan orang-orang bersamanya akan dapat keminanan atas ahli penduduk Makkah? Mereka tidak bersyahada terhadap janji Allah kepada Nabi SAW. Ulama berkata, ketika kamu tidak bersyaya terhadap pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada wali-wali,
orang-orang yang beriman, orang yang berjuang untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala, orang yang berkorban untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka kamu berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kamu meniankan bahwa Allah tidak menghancurkan dan binasaan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, maka kamu berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Ikhwani fillah, dalam setiap kegiatan, dalam setiap amalan, takdiran Allah azza wa jalla pasti ada hikmah. Dalam setiap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmah. Oleh karena itu kita harus tunduk terhadap syariat Allah tabaraka wa ta'ala, terhadap bijaksana Allah tabaraka wa ta'ala. Menitawi bahwa Allah akan melunun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, agamannya sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para mu'minin yang berjuang untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Pasti Allah akan membela mereka, pasti. Tetapi ada waktu namanya ujian untuk semua orang. Ujian untuk kamu, apakah sabar atau tidak? Apakah syukur terhadap nikmat Allah atau tidak? Apakah menggunakan nikmat Allah di dalam untuk mendapatkan keridhaan Allah atau tidak? Atau menggunakan nikmat Allah di dalam keinginan hawa nafsu saja dan syubhat dan syahwat? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatannya yang besar, petunjuk yang paling agung, dan surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menampuni dosa-dosa kita semua, melindungi kita semua dari godaan syaitan, dari nafsu yang memerintahkan keburukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Kita membuka beberapa menit untuk tanya jawab insyaallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang ingin bertanya. Janganlah tulis bahasa Jawa. Saya tidak tahu bahasa Jawa. Okay. Arabian. Arabian. Afdal. Ada pertanyaan di sini. Apa maksud dari firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Saf ayat kedua? Surah Saf ayat kedua. Iya. Apakah maksudnya jangan mengatakan kebaikan tetapi tidak mengerjakannya, atau jangan mendekati atau melakukan maksiat tetapi malah mengerjakannya? Barakallahu. Jamil. Barakallahu fikum. Jadi maksud dari ayat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian belum kerjakan? Apakah yang maksud ini? Kita tidak mengatakan kebaikan yang kita tidak kerjakan? Tidak. Yang dimaksud olehnya, ketika kita mempelajari satu hal di dalam syariat, kita harus melakukannya. Kita harus melakukannya. Bukan maksudnya kita jangan menatakan kebaikan yang kita belum kerjakan. Tidak. Kita harus kita tanggung jawab terhadap Al-Quran, semua isi Al-Quran. Kita harus belajari tentang semua kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang ada, supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Faham? Wallahu a'lam. Janganlah syaitan masuk dalam masalah fitnah ini. Ah, kamu
jangan menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika kamu menuntut ilmu, kamu tidak bisa mengamalkan ilmu ini. Iya, ketika keadaan saya sekarang, iman saya sekarang berkata, saya sulit saya qiyamul layl seperti si fulan. Artinya, saya tidak belajar qiyamul layl. Ana takut saya tidak akan apa? Saya tidak akan melaksanakan qiyamul layl. Atau ada orang banyak infak, saya tidak mau belajar tentang sedekah. Kenapa? Saya tidak bisa akan seperti fulan. Ya akhi, ketika kamu belajar ilmu agama, pasti ada keberkahan di dalam ilmu ini. Keberkahan itu, iman kamu akan tinggi. Dan semakin iman kamu tinggi, semakin kamu apa? Banyak amalkan kebaikan. Kamu banyak doa kepada Allah, agar Allah memudahkan kebaikan bagimu. Tetapi, janganlah melihat keadaan si fulan, dengan keimanan limah kamu, yang limah, yang kurang. Si fulan ini bisa mengerjakan qiyamul layli secara baik, bisa membaca Al-Quran setiap hari berapa juz, karena iman dia tinggi. Ketika kamu mempelajari ini, pasti kamu akan bisa lakukan seperti apa yang dia lakukan. Faham? Jadi karena itu, kamu harus belajar. Belajar. Ketika sudah belajar, pasti ada keberkahan belajaran ilmu agama. Di antara itu, iman tinggi. Kamu banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah, lalu Allah berikan taufiq dan hidayah dan petunjuk dan mudahan bagimu insyaAllah. Soal yang kedua, jika istri bertanya ketika makan, apa makanannya enak atau tidak? Jika diam, istri bertanya terus, apakah kita jawab tidak enak, kurang ini, kurang itu, termasuk mencela makanan? Karena ingin memberi masukan kepada istri. Jazakumullah khair. Mantap sekali. Berhati-hati, jawab ini sulit sekali. Hah? Sulit sekali. Ketika kamu berkata tidak enak, kamu dibenci oleh istri. Betul. Kamu mungkin tidak dapat tambah tidur nanti. Pintu tidak dibuka untukmu. Hati-hati. Makan enak sekali, enak sekali. Alhamdulillah. Paham? Ini jawaban kalian. Dan tidak berdusta insyaAllah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ketika Nabi selera, beliau makan. Tidak suka, beliau tidak makan saja. Jika kamu berkata, makan ini tidak enak, saya tidak suka. Kita apa? Kita diam saja. Alhamdulillah, seperti ini. Faham? Alhamdulillah, tetapi saya lebih suka ini. Faham? Tidak secara langsung saya tidak suka ini, saya tidak makan ini. Wallah. Nanti saya makan di telur, telurnya asin, yang pertama, yang kedua asin. Kalau saya diam saja, ketika dia asin, orang-orang seperti itu, orang bisa segera. Bukan, ini tidak masuk ini. Saya berkata, ketika saya berkata, saya tidak makan yang asin, saya mau yang bidas atau yang ini. Ini tidak ada masalah. Tidak masalah. Orang yang mencela makanan, apa? Kita setiap makan, setiap hari makan, apa di sini? Tidak nasi. Apa lagi? Tidak ayam. Saya lupa. Saya setiap hari makan itu. Aduh, saya sudah bosan dari makan ini. Ini mencela makanan. Ini baru macam. Kalau saya berkata, saya tidak makan ini, saya hanya makan ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, wallahu a'lam. Tapi jangan berkata ini untuk istri. Ketika istri makan, masak makanan banyak garam atau ini, jangan kamu, apa ini? Ini tidak bagus, ini tidak enak. Nanti kamu yang tidak bagus dan tidak enak, insyaAllah. Paham? Ya. Berhati-hati, harus saya di sama dia. Silakan ya. Dia berkata, apa? Saya boleh diterangin garamnya. Bagus sekali, masyaAllah. Pintar sekali. Seperti ini. Tidak ada masalah. Tidak. Pertanyaan dari Afwan. Bagaimana bila kita harus memberikan hati kita agar dekat
kita lebih kurang kepada ibadah dan akhirat. Ikhwani dan akhwati, hati ini atau jiwa manusia sesuatu yang paling susah. Allah yang paling susah. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluk-makhluk yang agung. Syams wa duhaha. Allah berfirman, "Wasyams wa duhaha." Demi matahari dan sinarnya. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila menirinya. Syams wa duhaha wal qamari idza talaha. والليل إذا يغشاها dan demi malam dan gelap gulita, والنهاري إذا جلاها demi siang apabila menambahannya, والسماء وما بناها demi langit serta pembinaannya, والأرض وما طحاها dan demi bumi, wa nafsin wa ma sawwah, dan demi jiwa dan yang menciptakannya. Kenapa Allah bersumpah dengan matahari, bulan, malam, siang, langit, bumi, jiwa? Kenapa Allah bersumpah dengan hal-hal itu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah sungguh orang yang menyucikan jiwanya dan telah rugi, telah sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan telah rugi orang yang menuturinya, wal'iyadu billah. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap jiwa dan hati. Sesuatu yang paling sulit atasmu, jiwamu. Musuhmu yang nyata, musuhmu sendiri. Allah ya ikhwah, musuhmu sendiri. Karena musuh ini ada tiga jenis. Jenis yang pertama, an-nafsu al-ammarah. Jiwa yang memerintahkan keburukan. Wal'iyadu billah. Jiwa yang kedua, an-nafsu al-lawwamah. Jiwa yang menyesal. Dan Allah bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Faham? Fala uqsimu bin-nafsi al-lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Selalu menyesal. Ketika kamu melakukan kebaikan, dia menjadikan kamu menyesal. Karena kebaikan ini kurang. Tidak sungguh di dalamnya. Ketika melakukan keburukan, menyesal. Karena keburukan ini kenapa? Supaya kamu kembali kepada Allah. Ini jiwa yang kedua. Jiwa yang ketiga, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridha dan ridha'i. Dan jiwa seorang antara kita terbalik-balik, tidak terus jiwa yang tenang, tidak terus jiwa yang menyesal, tidak terus jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan, tetapi dia berganti-ganti. Dalam satu saat saja boleh jadi dia berganti tiga kali. Boleh jadi sekarang jiwa yang tenang karena di majlis ilmu. Keluar dari majlis jiwa yang menyesal. Setelah satu jam jiwa yang memerintahkan keburukan, wal'iyadu billah. Oleh karena itu ikhwani fillah, Allah menurunkan Al-Qur'an mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tugas ini, menyucikan jiwa. Allah berfirman, kama arsalna fiikum rasulan minkum, sebagaimana kami mengutus seorang rasul dari kalangan kalian, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, dan wayuzakkikum, dan menyucikan jiwa kalian, dan menajarkan kalian Alkitab dan As-Sunnah Al-Hikmah. Oleh karena itu ikhwani fillah, di antara tugas yang terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kita dan menyucikan jiwa dan hati kita. Bagaimana kita menyucikan jiwa dan hati? Yang pertama, kita harus senantiasa meningat hari akhir. Yang kedua, kita harus membaca Al-Quran secara tadabbur min hayati Al-Quran. Janganlah baca Al-Quran saja tanpa faham maknanya apa. Harus mentadabburi min hayati Al-Quran.
Yang ketiga, kita harus senantiasa membaca di biografi-biografi ahli ilmu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul. Semua ini menunjukkan jiwa dan hati ikhwan fillah. Yang terakhir, kita harus senantiasa mengingat kematian. Selalu mengingat kematian. Ketika hal itu sudah terwujud di dalam kehidupan kita, insyaallah hati kita akan baik, jiwa kita akan tenang insyaallah rabbana. Selanjutnya, apakah Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa kita yang sangat banyak yang kita lakukan dengan sengaja, karena kita selalu memohon ampun tetapi dosa-dosa itu selalu kita. Nah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika kamu terjatuh di dalam sumur maksiat, kamu bersegera kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah berputus asa. Walaupun lakukan ini 1000 kali, kamu harus kembali dan banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak doa kepada Allah agar Allah mencegah kamu dari keburukan ini. Faham? Banyak doa dalam sujud, di dalam salat ikhwani fillah, di surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha ini banyak belajaran wallahi, banyak belajaran. Allah berfirman apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Ya Allah, hanyalah ibadahmu, kita beribadah kepadamu ya Allah. Dan kita meminta pertolongan kepadamu darimu ya Allah. Artinya, kamu tidak bisa beribadah kepada Allah. Kamu tidak bisa menerjakan kebajikan atau meninggalkan keburukan kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, banyak doa. Banyak doa, banyak meminta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan banyak istighfar. Banyak istighfar. Setiap hari istighfar minimal 500 kali. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak istighfar, banyak meminta ampunan kepada Allah Jalla Jalla. Pertanyaan apakah setiap musibah atau ujian bagian dari dosa kita? Tidak. Tidak. Apakah Allah Azza wa Jalla menguji para nabi karena mereka bermaksiat? Tidak. Dan yang paling diuji di dunia ini para nabi dan para salihin. Apakah karena mereka bermaksiat? Tidak. Di ujian ini ada banyak hikmah. Banyak hikmah. Di antara hikmah-hikmah ujian yang Allah berikan kepada kita, yang pertama, menyucikan jiwa kita. Memurnikan jiwa kita hanya untuk Allah. Di dalam musibah yang berat, kita hanya meminta pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita selalu mendekat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Murjakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengangkat musibah ini dari kita. Faham? Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengangkat derajat kita pada hari kiamah. Ada banyak derajat di surga. Kita tidak bisa mencapai derajat ini yang tinggi. Faham? Derajat yang tinggi di surga dengan amalan kita. Tetapi dengan kesabaran kita terhadap kemusibatan. Faham? Karena itu banyak orang Nabi dan Rasul, banyak musibah, banyak ujian supaya kedudukan mereka di akhirat paling tinggi. Faham? Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar, Allah memberikan mereka pahala tanpa batasan. Pertanyaan ini tentang waris. Apakah wajib melaksanakan syariat waris? Apakah ada khilaf di sana? Mohon penjelasan. Tidak ada khilaf sedikit pun di antara para muslimin terhadap masalah waris harus sesuai dengan syariah. Ketika tidak sesuai dengan syariah, setiap bidik luwati orang yang punya hak, kamu membawa dosa sampai hari kiamat. Karena kamu menghalangi antara mereka dan hak mereka. Padahal Allah suruh kamu untuk berikan mereka. Ketika kamu mengharamkan mereka dari hak yang Allah berikan untuk mereka, ini dosa besar sekali ikhwani fillah. Ada dosa,
amalan hanya misalkan 100 keburukan saja, sudah selesai. Ada amalan keburukannya terus mengalir. Seperti ada sedekah jariah, ada qasadah, sedekah yang pahalanya mengalir, ada juga keburukan mengalir. Mengalir. Setiap detik, setiap nafas ada keburukan di syatatan keburukan kita, wal iyadu billah. Oleh kerana itu, janganlah kamu mati dan menzalimi orang lain. Janganlah mati dalam kondisi mencaci maki orang lain, menggibah orang lain, dan menharamkan hak kepada orang lain. Wallahu a'lam. Sudah. Karena kita masih ada sahur lagi. Menyebutkan ada orang lahir di Eropa itu mungkin pendidikan itu dan super menjadi satu masalah. Jadi mudah-mudahan apa yang sangat mendesak dapat dipahami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ini dengan manfaat dan dijauhkan dari kemungkinan untuk bencana. Mungkin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.